Oke teman-teman, ini dia motor CB yang baru dapat tadi. CB mesin MP 2007. Start engkol jring, kelistrikan jadi hidup, udah pakai demaker juga nih teman-teman. Pokoknya mantep jos penampakannya sekilas nih. Udah pakai shock ninja juga nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Fadil Akbar TV. Video kali ini saya mau review motor lagi teman-teman. Ini baru dapat juga motor CB teman-teman. Basicnya Mega Pro teman-teman 2007. CB basicnya Mega Pro 2007 teman-teman. Ini suratnya lengkap, platnya B tapi teman-teman. Jakarta. Start engkol, terus listrikan hidup semua. Ini kita sepil dulu tipis-tipis ya motornya teman-teman. Kita review apa aja, seperti apa motornya teman-teman. Saya kan pokoknya saksikan terus di Fadil Akbar TV. Ciao. Ini dia teman-teman motor CB-nya yang baru dapat tadi nih. Ini kita spill tipis-tipis ya teman-teman. Ini basicnya CB, mesinnya Mega Pro 2007, lengkap, hidup, starter hidup, listrikan hidup maksudnya teman-teman. Kalau pajaknya mati, platnya B, Jakarta, tapi lengkap teman-teman. Nih kita spill tipis-tipis dari atas. Ini dari atas dulu ya. Ini pakai stangnya Daytona ya teman-teman. Stangnya pakai Daytona. Terus spionnya pakai ala-ala yang kecil ya gini teman-teman tuh. Spion kecil, oval kecil. Terus dari holder, holder ini yang kiri pakai Pixon teman-teman. Pakai Pixon. Hand grip pakai merek apa ini? RCB. Hand grip RCB. Jalur stang model panjang kayak model-model PC gitu teman-teman nih. Nih jalur stangnya. Terus dari sektor gasnya, ketinggalan nih. Gasnya pakai Daytona teman-teman. Tuh. Gas spontan. Terus pengereman ini pakai Brembo kaca smoke teman-temannya yang hitam tuh. Brembo pengereman kanan kiri, kopling juga pakai hapuskan dulu, aduh nih pakai Brembo yang kiri juga teman-teman. Terus apalagi ya, dari segitiga sampai skok ini asnya sampai bottom soknya ini pakai ninja teman-teman ya. Jadi full set segitiga sampai sok dan bottom soknya pakai ninja nih, tapi sudah pakai as gold teman-teman tuh, asnya udah gold ukuran 33 ya teman-teman. Ini asnya ukuran 33 di standar ninja. Terus sensennya nggak tahu pakai model apa ini, yang tahu mungkin teman-teman CB yang tahu model apa ini, saya kurang paham juga nih. Dan jelas sudah imut lah sen CB ini. Pakai lampunya juga demaker tuh, lampu demaker. Ini platnya cuma plat sementara aja teman-teman ya. Ini kan BE, sebenarnya ini motornya platnya B, ini pasang aja. Terus ke bawah ya, ke bawah sektor bawah ini, ini pakai spakbor ninja tapi udah lecet-lecet teman-teman. Ini spakbor ninja karena soknya ninja, ini spakbornya jadi ikut ninja teman-teman ini. Terus ke sektor kaki-kaki, sektor kaki-kaki ini pakai velg Rossi, velg Rossi kopi RCB, kopi Rossi teman-teman ini. RCB apa Rossi lah, modelnya RCB lah tapi kok Rossi kopiannya teman-teman. Ini ukurannya 17 kali 160 tuh teman-teman, dengan dibalut ban Primek SK01 ukuran mana bannya. Nah bannya pakai ukuran 90/80/17, jadi kelihatannya ban donat teman-teman. Nih apakahnya tuh dari sebelah kanan ini pakai disnya, itu pakai dis variasi ya teman-teman. Ukuran kalau nggak salah ini 220 teman-teman, standarnya Supra Jupiter itu pakai 220 lah ini. Nih Supra ini teman-teman, nah, 220 variasi ya, inilah pokoknya. Terus dari
sektor tengah. Ini tanknya pakai tank Dora ya teman-teman. Tanknya tank Dora tuh. Tanknya udah pakai tank Dora. Terus rangka Ori Mega Pro teman-teman. Ori Mega Pro rangkanya. Mesinnya kayak gini. Mega Pro 2006. Nah, standar jeglek glek dealer pokoknya teman-teman. Serasa di kalau mesin standar dar. Terus dari arm ke bawah dulu ya teman-teman. Swing armnya ini sudah pakai KZ. Sudah pakai KZ teman-teman. Sudah pakai KZ. Stepnya ini repo apa-apa ini. Kurang paham nih saya ini. Coba teman-teman yang tahu bisa di komentar stepnya pakai apa inilah pokoknya. Tuh, terus knalpot. Exhaustnya dari ujung ke ujung itu pakai RCB tapi kopi nih teman-teman ya, model trompet kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, model trompet tuh. Terus skok, skok belakang pakainya KTC ya teman-teman. Skoknya pakai KTC ukuran 320 kalau nggak salah teman-teman. Skok KTC 320. Terus pelek belakang. Pelek belakang ini pakai Rossi Kopi RCB juga nih teman-teman. Nih. Ukurannya pun sama teman-teman. Nih. Ukurannya 160x17. Ini double disc. Tapi belum dipasang ya teman-teman double disc-nya. Ini nggak tahu pakai NM Making apa Supra, tapi kata saya kemarin ke toko tanya buat disc-nya belakang ini cocoknya Supra X teman-teman karena armnya ada nok-nokannya itu. Ini katanya orang bengkelnya sih Supra X, kata orang bengkel yang aksesoris itu. Saya juga kurang paham. Ini bannya pun sama teman-teman. Ban belakangnya kayak Primax. Ukurannya juga sama 90x80x17. Jadi ukuran pelek sama ban depan belakang sama teman-teman. Terus sen belakang pakai model Palu. Ini lampu remnya. Ini ada tambahan dari spakbor belakang, ada kepet apa-apa lah, entah topi entah apa ini, pokoknya kalau di sini di tempat saya itu ngomongnya kepet teman-teman atau topi spakbor. Terus udah itu aja lah teman-teman, mesinnya seperti ini. Nih, dari sisi kiri saya lihatan dulu ya dari jauh biar nggak pada tanya nih posisinya nih teman-teman. Nih motornya nih dari samping kiri tuh. Dari depan, di depan seperti ini teman-teman tuh. Dari depan udah kelihatan gemuk karena pakai sok ninja. Samping kanan, samping kanannya teman-teman nih. Ini samping kanannya. Terus dari belakang juga udah cakep teman-teman, center nih belakangnya. Nih lurus, lurus-lurus, nggak menceng-menceng, rongkonya lurus-lurus nih. Tuh teman-teman dari belakang seperti ini. Es ini mau dijual juga teman-teman, ini mau dijual juga. CB mesin Mega Pro 2007 ini juga mau dijual juga teman-teman. Ini mau dijual harga 10 juta saja. Nego tipis-tipis teman-teman. Nanti saya kasih nomor WhatsAppnya Mas Riko di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau yang nego atau tuker motor lainnya juga bisa. Pokoknya di WhatsApp saja, info lebih lanjutnya di WhatsApp. Yang jelas ini buka harga 10 nego. 10 nego ya teman-teman. Basing rundingan nanti sama Mas Riko lewat WhatsApp teman-teman. Wis ngono wae lah, aja dowo-dowo. Udah blenger. Manisan juga oke, pangkon aki juga ada. Wis kontak juga oke. Paling cuma tinggal cuci nih teman-teman, cuci sama di lap-lap biar bersih. Itu tadi ya teman-teman, review dari CB Basic Mega Pro ini teman-teman. CB-nya CB Gaul. Ini sekali lagi ini dijual harga 10 juta nego ya teman-teman. Nanti negonya
sama Mas Riko aja. WhatsApp-nya nanti saya cantumin di deskripsi. Pokoknya tonton sampai habis biar enggak takok-takok tok mlenger aku balik sini. Subscribe ora takok-takok tok. Kasih jeleh ya teman-teman. Ini berhubung waktu udah sore juga, ini Mas Riko juga lagi mumet jadi dia enggak mau ngomong. Tuh. Kayak tuh. Lagi mumet teman-teman nyata ya. Sip, sip bisa, cemoli, sip. Ya. Orangnya lagi mumet katanya. Tuh lagi meriang teman-teman. Kemarin habis hujan-hujanan jadi gak enak badan. Saya akhiri aja teman-teman ya, saya akhiri aja review CB basic MP dana pelajar ini teman-teman. Pokoknya terjangkau, nggak perlu mahal-mahal. Ada waktu udah sore saya juga mau makanin burung. Saya akhiri aja, bila ada salah kata atau kurang kata atau salah kata dari kalimat tersebut atau gimana lah pokoknya atau bingung ini juga pusing lagi yang juga ini teman-teman. Saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Ciao.